Right gang, so depan korang ni ada sebiji enjin, enjin LC5S kepunyaan aku sendiri, full spec terbaki. Okay, nampak ni terbaki, head terbaki, water pump terbaki, crankshaft terbaki, pelbagai lah. Okay, cuma adalah setengah-setengah barang yang bukan terbaki punya. Okay, lepas tu ni motor aku. Okay, nampak enjin tak ada. So alang-alang aku nak buat ni, aku ingat nak make up sikit lah. Okay. So apa masalah enjin ni? Enjin ni nampak macam tak ada masalah, tapi coolant kering. Coolant punya lah besar radiator tu kering ke. So aku pun masa bawa hari tu sebelum buka, aku rasa macam enjin rasa macam lembab sikit. So aku tak tahulah, aku tak check pula dia punya coolant masuk dalam enjin ke apa ke. Ni aku nak try buka apa semua. Lepas tu aku akan masukkan sedikit jajan. Aku akan bagi sedikit jajan dekat enjin ni, nak bagi dia tak gegar, and then nak bagi dia power sikit lagi. Okay, sebab aku nak buat daily enjin ni. Kalau boleh aku nak bagi enjin ni dia power dan sedap dibawa. Tak kisahlah daily ke jalan jauh apa semua, aku nak buat macam tu. Okay, so jom kita buka. Malah buat time lag, eh? Malah nak cari lagu yang tak copyright yang okey-okey, kan? So jomlah, jom. Hai geng, so sekarang ni hujan geng, hujan, okay? Tadi enjin kita dah buka. So alhamdulillah coolant tak masuk enjin. Tapi aku suspect coolant tu dia gaib masuk dalam ruang pembakaran, sebab kalau kau tengok piston ni, ada kesan ketuk dekat valve exhaust. Ni kesan ketuk dia. Tapi tak bunyi sangat. Aku ingat bunyi tepet. Kan? Masa enjin panas dia bunyi. Enjin sejuk tak bunyi, senyap je enjin sejuk. Aku ingat bunyi tepet, sebab tepet pun ada agak longgar sikit tu. Tapi okey lah. Kan? Tahan lah juga piston ni, ya. Ya, piston keluaran terbaru terbaki ni. Aku pakai spek ni sejak bulan 3. Tak silap bulan 3 kan, akhir bulan 3 tu aku siapkan motor ni, tak silap. And then aku pakai lah, aku buat daily lah. Kalau ride jauh setakat pergi Kuantan, daripada Kemaman pergi Kuantan dan pergi Dungun, itu je setakat yang jauh. So tak ada yang betul-betul jauh punya lah. Okay, lepas tu aku buat daily lah. Macam boleh dikatakan aku pergi bandar tu memang pakai motor ni. Rumah aku ke bandar dalam, boleh dikatakan 10 minit, 15 minit macam tu lah. Okay, so jauh juga sebab memang aku duduk kampung. So apa-apa, spare part apa semua aku memang cari kat bandar. So memang boleh dikatakan hari-hari ataupun 2 hari sekali aku pergi bandar lah. Okay, pakai motor ni spek 70. 70 geng, Jet 6. Okay, crankshaft dia pun okey. Balance, masih balance lagi, cuma dia vibrate lah sebab ini crankshaft Waizuku. Kita masuk dekat LC. So sekarang ni aku nak masukkan crankshaft lain, yang di mana kita dah buat balancing, kita buat static balance untuk LC5S. So dan aku pun letak dia punya rod panjang. Okay, kenapa? Ada sebab dia. Okay, so tak nak buang masa lagi dah. Aku nak basuh-basuh laka semua ni. Tak ada time lag lah. Kali ni, video kali ni tak ada time lag, tak ada lagu yang pelik-pelik. Okay, lagu ni, video kali ni simple je. Sampai motor ni settle, simple je. Okay, aku nak bersihkan. Aku just drain dengan minyak je. Aku sapu-sapu minyak macam tu je. Ini pun sama, dia punya clutch ni pun sama, semua sama. Okay, sebab enjin motor ni bersih je. Dia bukan, dia memang dah buka hari tu. So memang kita dah bersihkan hari tu. Ni bilas je lah. Okay,
Jom. Alright geng. So enjin kita dah buka lerai apa semua dah. Okay. Dan crankshaft yang aku jajan yang aku nak. Okay. Alright guys. So jajan yang aku nak letak dekat motor ni ialah crankshaft. Crankshaft yang sama untuk baki. 70.7mm jet 6 lah. Okay. Tapi rod yang berbeza. Okay, crankshaft sama, rod berbeza. Okay, rod aku pakai rod 109. Okay, kalau korang tengok kan, dia tak tersangkut kat sini. So aku mengharapkan kalau piston crack ke, pin piston patah ke, dia tak tembak sini lah. Okay. Nah, seram juga kan, sebab spek besar ni risiko tu memang ada kan. Nak laju tak nak risiko, tak payah main motor lah. Okay. Main kancil je. Okay. Itu pun kancil slow. So aku pakai AKK je. Ingatkan nak beli yang fast tag, tapi AKK je mampu. Kan, kau beli yang fast tag. Bukan fast tag, tak silap aku tak ada ni. Dia tak ada yang size ni 22mm. Fast tag tak silap aku 24 dengan 26 je. 28 ada dekat kot. Tak ingat lah, tapi ada sebabnya kenapa aku beli AKK ni. Terus sepatutnya aku beli fast tag, tapi aku beli AKK. So aku pakai AKK lah. Okay. Sebab pin 22 ni susah kan nak cari rod. Tapi ini ada. Okay. So aku pakai rod 109. So gasket dia memang tebal lah. Okay. Nanti korang tengok lah gasket dia macam mana. Gearbox masih kekalkan gearbox ni. Aku review sikit lah. Jenama gearbox yang aku pakai ni gearbox HHM. Masa hari tu aku tak review sebab sebab saja je aku nak pakai dulu. So alhamdulillah tahan gearbox ni. So aku reveal lah dia punya jenama. Jangan lepas aku reveal ni jadi tak tahan pula. Okay, pastikan tahan ya. So tak ada apa, cuma blok aku akan tukar. Pak, seram tak tengok manifold exhaust tu. Blok aku pakai 72mm. So dulunya 70. Dulunya 70 yang ni. Gasket pun masih melekat lagi ni. Ini 70. Aku pakai 72 pula. Okay. So jom gang. So tak ingat nak cakap, aku tukar gear oil pump 33. Okay. Hyperclutch masih sama. Clutch plate masih sama sebab hari tu dah tukar. Tak ada apa. Okay. Biasa je. Right gang. So inilah dia enjin yang dah siap pasang. So macam ni lah. Dia punya tebal roti gardenia ni. Macam tu lah ya. Lepas tu tak ada apa sangat lah. Kita nak terus sangkut dekat motor tu lah. Alright gang. So inilah hasil dia. Enjin dah disangkut. Okay. Exhaust aku pakai CJ Po ESR ni dulu. Sementara kita nanti kita akan buat exhaust operate sikit lah. Okay. Kita akan guna batang ni, batang 38 ni. Tapi ini dia buat ngam-ngam. So bila dah gasket panjang macam ni, dia jadi sengit. Dia susah nak ikat dengan betul. So kita akan pergi kedai exhaust untuk kita custom sikit lah. Kita bengkokkan sikit benda ni untuk senang diikat lah. Okay. Lepas tu muffler belakang dia ni kita akan pakai yang cutting standard tapi lawas sikit lah. Okay. Lawas, lagi lawas daripada ESR ni lah, sebab ESR ni untuk spek ni kurang lah. Kurang. Okay. Kurang. Sangat-sangat kurang. Okay. Nak spek ni memang sedap pakai exhaust open. Okay. Tapi aku nak operate exhaust cutting standard tu nanti. Tapi aku mungkin aku pakai open sekejap kot. Okay. Sebab aku tak suka sangat bising-bising ni. Okay. Sebab motor aku jenis motor yang complete, nampak. Spring arm ni kita akan tukar. Okay. Buruk sangat spring arm pendek macam ni. Okay. Kelakor kan. Macam cacat. Walaupun benda ni memang standard macam ni, tapi
bila dah merosok tinggi macam ni, jadi macam cacat sikit lah. Okay. Ha. Jadi, benda ni aku tebuk sini. So, ikat. So, tak ada masalah lah. Okay. Ha. Tapi, itulah. Nanti kita akan try test lah. Tengok gegar tak gegar. Sebab aku buat static balance dekat magnet. Ha. So, magnet yang dah dibuat static balance tu dengan crankshaft tu, sebab kita tak tepuk-tepuk crankshaft, kita tepuk dekat magnet. Tapi rasa macam gegor juga ni. Aku tak cakap lah aku buat kat mana. Okay. Kalau benda tu okey, aku akan share. Kalau tak okey, aku tak share lah. Aku buat kat mana. Okay. So, aku nak pasang coolant apa semua. Lepas tu nak bagi settle lah. Okay. Tadi yang lambat ni nak tebuk benda ni je. Alright, gang. Tengok ni. Aku dah masuk coolant. Eh? Apanya? Patutlah coolant kering. Dia keluar kat situ. Dia terbocok kan? Dia terbocok. Aduh, patutlah kering-kering biru macam tu. Dia terbocok, guys. Padanlah coolant kering. So, kita kena cari adapter lain lah ni. Aduh, adapter bocok. Tak, coolant mahal aku pakai. Dah jadi predator lah motor ni. Nampak? Menitik, guys. Hose tu tak sambung lagi. And sekali keluar kat sini. Ingatkan kalau panas keluar kat situ. Keluar kat sini. Padanlah dia ada bocor, so tentulah. Tentulah, guys. Bocor, guys. Aduh, hai. Lain macam. Lain macam. Roti Gardenia dah RM2.07. Ha? Radiator buat hal. Ha? Dia nama apa? Aku orang tahu. Okay. Tak ada ribut, tak ada banjir, tak ada apa. Tiba-tiba radiator bocor. Dia bocor kat sini ni. Tak apalah. Kita move on je lah. Ya? Kita akan keluarkan coolant balik. And kita tengok lah radiator apa yang kita nak pakai nanti. Tapi tak apalah, video memang sampai sini je lah. Okay. Gerak lu. Okay. Renung-renungkan.